Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Malaysia. Oke, hari ini aku lagi di jalan. Kenapa aku di sini? Aku mau pergi ke Putrajaya dan perbatasan Putrajaya dengan Dengkil. Dengkil itu Putrajaya ya, tapi pas sampai kita nak masuk Dengkil itu saja aku nak buat video ini. Jadi macam mana perjalanan kita dari KL ke Dengkil Putrajaya sampai perbatasan Dengkil Putrajaya saja ya, enggak akan masuk ke langsung Dengkil. Video ini sampai di sana. Jadi macam mana perjalanan kita dari KL ke sana? Nah, lihat pemandangan suasana jalan dari sini ke sana. Jom. Dan pokoknya betah lah kalau lihat pemandangan jalan di Malaysia ini, betah ya. Pemandangan yang wow banget menurut saya. Sekarang kita mulai dari sini. Jom. Kita adalah Bukit Jalil kalau nggak salah ya, Seri Petaling. Sebelah kanan ini adalah Seri Petaling atau Bukit Jalil ya. Saya suka bangunan tinggi. Kiri kanan bangunan yang tinggi dan megah. Bandar Tasik Selatan. Ini Seri Petaling, Bandar Tasik Selatan. Bandar Tasik Selatan. Ini kita lalu jalan highway sebelah Bukit Jalil. Bukit Jalil di Seri Petaling. Saya tidak sendiri. Bentar. Sebelah kiri kita ini adalah Stadion Bukit Jalil. Dan sekarang kita baru melewati Plaza Tol Seri Kembangan. Sebelah kiri ini bila kalian masuk akan masuk Seri Kembangan ya. Tapi bila kalian lurus dia akan pergi ke Putrajaya. Habis Putrajaya terus sampai ke Dengkil. Perjalanan kalau lancar dari KL ke Dengkil itu memakan waktu 30 menit ya. Oke. 30 menit saya. Oh ya, di sini aku enggak sendiri. Aku bersama Tembikai Susu, dua orang. Ijen enggak ikut dia sebab dia lagi ada kerja. Oke, dan sebelah kiri ini adalah perkebunan apa ya? Perkebunan sawit ini ya. Perkebunan dalam bandar. Plaza Tol Max Putrajaya. Kita sudah sampai di Putrajaya. Ya, ini adalah Plaza Tol Max Putrajaya. Kita baru sampai di Putrajaya dan sekarang kita akan memasuki Putrajaya. Habis memasuki Putrajaya ini kita akan sampai di Dengkil. Berapa kita bayar sini ya? 2 ringgit. Kita tahu berapa pembayarannya di sini. Oh, 3 ringgit 50 sen ya. Wah, 3 ringgit 50 sen. Mahal ya. Woi, 3 ringgit 50 sen. Bayar tol. Lebih jauh. Ya, mungkin memang segitu ya. Ayo Putrajaya. Oke, di depan ini adalah pemandangan Putrajaya.
Bila kalian ke kanan, dia akan pergi ke KLIA, yaitu Bandara Kuala Lumpur. Jadi bila kereta ke kiri, ini akan memasuki ke Putrajaya. Buat kalian yang mau ke Putrajaya, boleh simak video ini dan lihat cara dia kita nak pergi Putrajaya. Tapi tujuan kita di sini enggak ke Putrajaya, tujuan kita ke Dengkil. Perbatasan Dengkil sama Putrajaya. Kita nak masuk Putra Dengkil itu baru kita akan akhiri video ini. Di sini masih ada banyak pembangunan enggak habis-habis. Sebelah kiri lagi pembangunan ini adalah Siberjaya. Siberjaya adalah Putrajaya. Semua berjaya ya di wilayahnya sini. Berjaya, Siberjaya, semua berjaya. Bila kalian berada di jalanan Putrajaya, kalian kena rasa ban. Sama, kamu ke sana sekarang, sama. Lurus boleh. Oke, bila kalian sudah sampai di Putrajaya ini, kalian akan merasa macam mana ya? Kalian akan merasa dan melihat keindahan jalanan di Putrajaya ini, guys ya. Kok ada motor masuk? Salah jalan mungkin motor masuk kiri. Ya, oke, kita akan U-turn sini. Ini bukan langsung masuk Putrajaya, bahaya ini. Putrajaya. Dari Putrajaya ke Dengkil itu memakan waktu 9 menit. 10 menit ke 9 menit. Nah, agak-agak 10 menitan, 9 menit lah. Dari Putrajaya Sentral ke Dengkil itu 9 menit ya. Cerita sedikit dan detik-detik kita akan sampai di perbatasan Putrajaya dan Dengkil. Kenapa aku di sini? Aku mau mengenang-enang masa dulu saya. Tahukah Anda, saya di sini hampir 1 tahun tinggal di Dengkil dan kerja sebagai operator BHO, yaitu GCB. Kalian boleh lihat video aku yang pertama-tama dulu. Di situ aku ada kerja BHO. Kerjaku BHO di Malaysia ya. Ya, di depan ini kita akan segera memasuki Dengkil. Oke, dan di depan ini kita akan memasuki wilayah perbatasan Putrajaya dan Dengkil. Dan itulah perjalanan saya dari KL ke Dengkil, perbatasan Dengkil dan Putrajaya ya. Kalau masuk kiri ini Dengkil. Oke, dan sekarang aku udah sampai Dengkil. Oke, sekarang aku udah sampai Dengkil dan itulah perjalanan saya dari Putrajaya ke Dengkil ya. Tapi kita nggak terusin ke sini video itu, sebab itu adalah perjalanan kita sampai Dengkil aja. Jadi apa-apa benda, saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.